Raffi Ahmad dan Melanie Ricardo jadi MC di pernikahan mewahnya, siapa sosok Rian Haris? Beredar di media sosial, pesta pernikahan mewah yang menelan anggaran hingga 75 miliar rupiah. Pesta pernikahan tersebut digelar Rian Haris dengan Gwen Ashley di The Westin, Surabaya pada Sabtu, 18 November 2023. Publik semakin dibuat takjub karena dekorasi pernikahan di Surabaya ini sangat mewah, dilengkapi dengan mobil Ferrari yang dihias penuh dengan bunga mawar. Selain itu mereka juga mendapatkan souvenir dari brand ternama dunia, Hermes. Lantas siapa sebenarnya sosok Rian Haris yang tengah viral karena menggelar resepsi super mewah dari pernikahan bernilai fantastis tersebut? Kabarnya, pesta pernikahan mewah tersebut milik putra CEO Air Asia Indonesia Pin Haris, yakni Rian Haris. Bahkan Rian Haris disebut-sebut sebagai Crazy Rich Surabaya sesungguhnya. Rian Haris sendiri memang dikenal sebagai salah satu pengusaha terkenal dari Surabaya. Tak hanya membangun bisnis sendiri, Rian pun menjadi pewaris tahta sang ayah Pin Haris yang juga memiliki banyak gurita bisnis di Indonesia. Rian Haris merupakan anak tunggal dari Pin Haris dan istri. Sang ayah, Pin Haris berprofesi sebagai bos maskapai penerbangan asal Malaysia yang melebarkan sayap ke Indonesia, yaitu Air Asia Indonesia. Sebagai putra tunggal Pin Haris, Rian pun digadang-gadang juga akan segera mewarisi tahta sang ayah selaku CEO Air Asia Indonesia. Tak hanya itu, Rian sendiri memiliki jabatan sebagai CEO di PT Wenichem Candi Indonesia yang bergerak di bidang usaha pengolahan mineral. Salah satu produknya merupakan garam dengan merek dagang Revina. Diketahui, perusahaan tersebut dibangun sejak tahun 2015 silam, di Gresik, Jawa Timur. Selain berkarir sebagai pengusaha pengolahan bahan mineral, Rian menjadi pemegang saham mayoritas di PT Bakri Sumatera Plantations. Rian dikenal sangat menjaga privasi kehidupan pribadinya, itu terbukti dari kondisi akun Instagram miliknya Rian Haris 178 dalam keadaan digembok alias privat. Rian diketahui sudah berpacaran dengan Gwen Ashley sejak tahun 2002. Rian melamar sang kekasih saat sedang berlibur ke Amerika Serikat pada akhir 2022 lalu. Sebelumnya beredar di media sosial, pernikahan Rian Haris dan Gwen berlangsung meriah. Bukan tanpa sebab, anak bos Air Asia itu mengundang artis ternama seperti Brian S1MCHI Pronunciation Faden X personil boy band Westlife, Kate Duffy personil Boyzone, penyanyi Nicole Scherzinger, dan penyanyi lokal Raisa, Liodra, hingga Via Valen. Tak hanya itu, pernikahan ini juga dimeriahkan dengan kehadiran dua pembawa acara ternama yakni Raffi Ahmad dan Melanie Ricardo. Tampak pernikahan tersebut dihadiri ribuan undangan dengan sejumlah bintang tamu internasional seperti Westlife. Sejumlah artis ibu kota yang turut menjadi MC yakni Raffi Ahmad dan Melanie Ricardo. Pernikahan antara Gwen dan Rian yang digelar pada Sabtu, 18 November 2023, tersebut diduga digelar di sebuah hotel yang berada di kota Surabaya, Jawa Timur berdasarkan tag lokasi yang diunggah di sejumlah video di media sosial.